Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami Samudra Etawa. Dan alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi mengenai harga-harga dara kelas ekonomis. Jadi kali ini di kandang kami, kandang Samudra Etawa, ada 4 ekor stok dara-dara usia kisaran 7 bulan. Harga ekonomis teman-teman semuanya. Jadi tonton terus videonya sampai habis, jangan sampai dilewatkan. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya, khususnya yang masih belum subscribe, monggo bisa langsung di subscribe di channel kami Samudra Etawa. Dan khususnya yang masih belum mengetahui alamat lengkap kandang Samudra Etawa, bisa dicatat, Desa Miri Gambar, RT3 RW6 Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Jadi itu alamat lengkapnya. Jadi siapa tahu ada teman-teman semuanya yang ingin mampir atau lewat Tulungagung, monggo bisa silahkan mampir. Saya sangat senang sekali. Dan oke teman-teman semuanya, sebelum kami memberikan informasi mengenai stok dara-dara kelas ekonomis, kami ingatkan bila teman-teman semuanya ingin beternak, itu harus diingat, lihat kondisi keuangan kita atau mungkin lihat modal kita teman-teman semuanya. Kalau kita memang modal minim, itu harus berhati-hati. Jadi jangan sampai kita membeli kambing dengan harga mahal, lalu kita tidak bisa istilahnya mengolah, akhirnya mungkin beranak bisa rugi atau mungkin bisa tidak maksimal hasilnya. Jadi itu harus benar-benar berhati-hati kalau kita membeli kambing dengan modal minim. Jadi kalau kita modal cukup minim, itu lebih baik kita membeli kambing dengan harga-harga kelas ekonomis untuk sementara. Jadi buat tahap pondasi dulu. Jadi kita buat pondasi dulu, kita membeli kambing dengan harga mungkin 3 juta, 4 juta atau di bawah 5 juta teman-teman semuanya. Kita breeding, kita ternak, kita ambil anaknya dulu. Anaknya nanti kalau ada betina-betina kita besarkan, kita buat pengganti induknya. Jadi itu termasuk sistem yang paling simpel teman-teman semuanya. Jadi nanti insya Allah satu periode, dua periode, aku yakin kalau disilang dengan jantan bagus, pasti bisa menghasilkan anakan yang bagus. Jadi walaupun kalian semua cuma memiliki bahan betina kurang bagus, itu jangan khawatir, nanti bisa dikawinkan dengan bejantan bagus, insya Allah anaknya pasti bisa lebih bagus dari induknya. Nanti kalau sudah keluar anak lebih bagus dari induknya, lah itu baru kita pertahankan, kita besarkan, kita kembangkan agar lebih, cara istilahnya, tingkatan kualitas kambingnya lebih bagus. Jadi harus bertahap teman-teman semuanya, itu untuk meminim modal kita teman-teman semuanya. Oke, kali ini di kandang kami ada 4 ekor stok dara-dara kelas ekonomis. Ini usia rata-rata kisaran 7 bulan. Ini telengenya sudah lumayan bagus, cuman kalah di pola warna. Warnanya ada petaknya. Ini yang dua warnanya ada petaknya. Ini telinganya sudah bagus. Insya Allah ini 2 bulan lagi sudah birahi. Tidak sampai 3 bulan, maksimal 3 bulan sudah birahi. Jadi ini bisa diteliti atau bisa dilihat sungguh-sungguh spek dara kelas ekonomis. Ada 4 ekor, yang 2 kepala petak, yang 2 ekor ini kepala hitam plus semua. Jadi kalau untuk usia sama teman-teman semuanya, kisaran umur 7 bulanan. Ini warnanya bagus-bagus, kepala hitam plus. Ini ekornya sangat bagus, tegak. Jadi rata-rata ini usia kisaran 7 bulan.
Dan terus terang nanti kalau ada teman-teman semuanya yang berminat bisa datang langsung ke kandang kami. Dan nanti pasti saya kasih gratis kawin sama Jagat Samudra. Jadi kalau ada yang berminat silahkan datang ke kandang kami atau mungkin langsung telepon. Jadi terus terang teman-teman semuanya, ini per ekor, kalau boleh jujur saya, ini per ekor saya modal ini 2.400.000 per ekor. Jadi per ekor ini jujur saya modal 2.400.000. Tapi terus terang saya ini minta per ekor untung 500 per ekor. Jadi kami per ekor minta untung 500, soalnya nanti gratis kawin sama Jagat Samudra, gratis ongkos kirim khususnya di daerah sekitar Tulungagung, Karisidenan, Kediri. Jadi bila ada teman-teman semuanya yang berminat nanti bisa langsung datang ke kandang kami. Ini modal saya per ekor 2.400.000. Jadi kalau saya minta untung 500-an otomatis ini untuk burungan harga per ekor 2.900.000. Tapi kalau teman-teman semuanya mengambil satu atau dua ekor itu harganya lain lagi. Jadi kalau untuk harga burungan ini 4 ekor per ekornya kena 2.900.000. Saya bonus kawin gratis. Gratis ongkos kirim teman-teman semuanya. Jadi nanti kalau teman-teman ada yang berminat membeli kambing ini nanti bisa dibawa pulang dulu, kalau sudah birahi 2 bulan lagi nanti dibawa ke kandang kami gratis kawin sama Jagat Samudra. Untuk penjualan jangan khawatir, nanti kalau sudah beranak kalau ingin dikeluarkan saya terus mengawal. Jadi jangan khawatir, insya Allah kami akan mengambil lagi. Jadi ini ada yang warna petak 2 ekor dan ini kepala hitam plus-plus semua. Jadi kalau untuk harga per ekor terus terang ini yang plus-plus 2 ekor harga 6.500.000 2 ekor. Dan yang ini harga 6.000.000 kurang sedikit 2 ekor. Ini bisa dicermati semua untuk teman-teman semuanya, khususnya yang masih pemula yang menginginkan kambing darah harga ekonomis kisaran 3.000.000-an. Ini warnanya sangat bagus-bagus. Insya Allah 2 bulan lagi sudah birahi, ini sudah siap untuk dikawinkan maksimal 3 bulan. Jadi itu teman-teman semuanya sedikit informasi dari kami mengenai stok harga dara-dara kelas ekonomis yang ada di kandang kami hari ini di kandang Samudra Etawa. Jadi silahkan bila ada yang berminat nanti bisa langsung datang. Dan tak lupa juga kami ingatkan, kami benar-benar minta maaf bila ada kurang lebihnya kata dari kami. Dan tak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih banyak karena telah senantiasa setia menonton channel kami Samudra Etawa. Dan tak lupa juga kami juga minta maaf bila ada teman-teman semuanya khususnya yang telepon saya ataupun WA saya masih belum saya balas. Jadi kami benar-benar minta maaf karena mungkin kami agak sedikit repot atau sibuk. Jadi terus terang kami belum bisa ngangkat telepon teman-teman semuanya ataupun membalas WA teman-teman semuanya. Tapi jangan khawatir, walaupun mungkin hari ini kemarin tidak saya balas, besok insya Allah tak pasti saya balas teman-teman semuanya, WA teman-teman semuanya. Jadi jangan khawatir, soalnya yang WA saya sangat banyak sekali. Jadi tidak mungkin kalau saya terus membalas WA teman-teman semuanya, karena saya pun juga kadang-kadang ada tamu datang jadi tidak bisa megang HP teman-teman semuanya. Jadi itu kami benar-benar minta maaf bila ada teman-teman semuanya yang masih belum saya balas atau telepon belum saya angkat. Jadi kami benar-benar minta maaf. Jadi mungkin itu teman-teman semuanya sedikit informasi dari kami, semoga bisa bermanfaat. Harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Dan tak lupa mari kita belajar untuk cerdas dan mari kita belajar untuk pintar agar kita menjadi peternak yang sukses kedepannya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etawa luar biasa, pokoknya yakin, ora mung jare.
Thank you.